Dear faithful devotees, brothers and sisters in the Dhamma, pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times before we start our Dhamma talk. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, I'm going to stick Anantara Samanantara, no? The page number, which young Yesan Dhamma, no? Yes. Which part? Yes. All yes. Two. Yesan Dhamma, no? Overall summary. Oh, okay. Okay. Now, Yesan Dhamma, no? Anantara. For whichever phenomena which are in proximity, Yeye Dhamma Upajanti Chitta Chetisika Dhamma. Whatever subsequent phenomena of consciousness and mental factors arise. Now, what is the Paccaya and what is the Paccayuppanna? Any of the preceding 89 consciousness, excluding Arahatta's dead consciousness, and 52 mental factors. This is the Paccaya. What is the Paccayuppanna? Any of the conditions state which are subsequent 89 consciousness, including Arahatta's dead consciousness, Chuttacitta, and 52 mental factors. Te te dhamma, they are preceding phenomena. Tesan dhammana, for those subsequent phenomena. Anantara pachena pacho is the condition as proximity condition. Specific preceding 89 consciousness, excluding Arahatta's dead consciousness and 52 mental factors. Subsequent 89 consciousness, including Arahatta's dead consciousness with 52 mental factors. This is a overall summary of Anantara Samanantara Paccaya. Okay. Jadi hari ini kita lanjutkan kesimpulan secara keseluruhan, artinya dari yang kalimat-kalimat sebelumnya dalam patana pada Paccaya Anantara dan Samanantara. Yesam dhammanam anantara. Jadi dhamma apapun yang paling dekat yang sebelumnya, yeye dhamma upajanti cita cetasika dhamma, menyebabkan munculnya kesadaran dan faktor mental yang berikutnya. Jadi di sini kita melihat apa yang Paccaya sebagai sebab dan apa tuh Paccayuppannanya akibatnya. Sebagai Paccaya di sini dikatakan setiap 89 kesadaran yang sebelumnya kecuali cuti cita dari seorang arahat atau kesadaran kematian dari seorang arahat. Jadi kesadaran kematian dari seorang arahat tidak bisa menjadi Paccaya, tidak bisa menjadi sebab dalam hubungan Anantara dan Samanantara. Jadi juga termasuk di sini 52 faktor mental yang menyertai masing-masing kesadaran itu. Paccayuppannanya juga sama, jadi setiap 89 kesadaran yang berikutnya termasuk cuticita seorang arahat. Ditambah juga 52 faktor mental yang menyertai masing-masingnya sesuai dengan masing-masing kesadaran. Tete dhamma, tesam dhamma nam. Jadi tete dhamma, dhamma-dhamma yang sebelumnya ini, tesam dhamma nam menyebabkan munculnya dhamma-dhamma yang berikutnya, yang langsung berdekatan dengannya, gitu ya, melalui kondisi kedekatan atau kondisi rangkaian. Jadi penjelasannya juga sama, spesifik yang khusus ya. Jadi 89 kesadaran yang sebelumnya kecuali kesadaran kematian dari seorang arahat,
beserta 52 kemungkinan 52 faktor mental yang bisa menyertai masing-masing kesadaran itu, mengakibatkan munculnya juga kemungkinannya adalah 89 jenis kesadaran, termasuklah tuti cita ataupun kesadaran kematian dari seorang arahat beserta juga 52 faktor mental yang mungkin menyertai masing-masing kesadaran tersebut. Jadi ini adalah penjelasan kesimpulan tentang anantara dan samanantara paccaya. In summary, combining all the conditioned state paccaya and conditioned state for proximity condition as a whole, all 89 consciousness and all 52 mental factors, excluding arahata's dead consciousness, can be conditioning state paccaya. All 89 consciousness and all 52 mental factors, including arahata's dead consciousness, can be paccayuppanna. All the conditioning state and conditioned state that have been discussed for proximity conditions above are exactly the same for samanantara paccaya. Sebagai kesimpulan, mengkombinasikan semua sebab atau pengkondisi atau bahasanya paccaya dan kemudian paccayuppannanya atau akibatnya atau hal yang terkondisi, maka untuk hubungan anantara atau hubungan kedekatan sebagai sebuah keseluruhan, disimpulkan bahwasannya semua 89 kesadaran dan 52 faktor mental itu bisa menjadi paccaya, kecuali kesadaran kematian arahat. Kemudian, 89 kesadaran beserta 52 faktor-faktor mental termasuk, ya jadi termasuk kesadaran kematian dari seorang arahat dapat menjadi paccayuppanna ataupun akibat ataupun hal yang terkondisi. Jadi, semua pengkondisi dan hal terkondisi yang telah dibahas dalam kondisi anantara paccaya atau kondisi kedekatan, boleh juga disebut kondisi rangkaian, semuanya sama persis dengan kondisi samanantara paccaya atau kesinambungan. Okay, the analysis of the proximity conditions and anantara and samanantara paccaya. Paccaya, the condition individually or as a group. Paccayuppanna, the condition is dhamma. Dhammas which have arisen due to the particular conditions. Paccanika, the excluded dhamma. All the remaining dhamma, excluding the dhamma which are included in the paccayuppanna. Now, according to these two paccaya, what is the paccaya, what is the paccayuppanna, what is the paccanika? There are 89 citta, excluding arahata chuti citta, with 52 chetisikas paccaya. Then the paccayuppanna is 89 citta, including arahata chuti and 52 chetisika. According to the that paccaya, we are only talking only nama. Nama is a condition, is also nama. Condition state also nama. But what is the paccanika? Excluded dhamma is only all the rupa. Chittaja rupa, the mind, they are explaining. Now you see, again, the preceding 89 citta, subsequent 89 citta and mental factors you already explained. Now all the materialities, what are the materialities? Mind-born chitta-jarupa is a mind-born materiality. Patisandhi kamma-jarupa, kamma-born materiality at rebirth linking. Pavatti kamma-jarupa, kamma-born materiality during lifetime.
Asanya satta kamaja rupa, karma born materiality of non-percipient being. Aharaja rupa, nutriment born materiality. Utuja rupa, temperature born materiality. Bahira rupa, external materiality. Now you have to understand, according to the anantara and samanantara paccaya, what is the paccaya, what is the paccayuppanna, and what is the paccanika. Sekarang kita lihat analisis dari kondisi anantara dan samanantara melalui kita bagi paccaya, paccayuppanna, dan paccanika. Jadi paccaya itu adalah pengkondisi atau sebab, baik secara individu ataupun sebagai grup. Paccayuppanna adalah dhamma-dhamma yang terkondisi, yang muncul karena kondisi-kondisi tertentu. Jadi tadi kita sebut biasanya sebagai akibat. Kemudian paccanika itu adalah dhamma-dhamma, sisa semua dhamma-dhamma di luar dari paccayuppanna, di luar daripada akibat. Jadi semua sisa dhamma yang tidak termasuk di dalam paccayuppanna. Mari kita lihat sesuai dengan dua paccaya ini, artinya anantara dan samanantara, apa yang paccaya, apa yang sebab, apa yang menjadi paccayuppanna atau akibat, dan apakah paccanika yang di luar dari sebab, dari luar daripada akibat. Sesuai dengan dua paccaya ini, kita lihat hanya membahas paccaya dan paccayuppannanya, itu hanya membahas nama atau batin. Sedangkan kita lihat nanti di paccanikanya berbeda. Kita lihat di sini purima-purima, artinya 89 kesadaran yang sebelumnya, tadi sudah disebutkan, kecuali kesadaran kematian arahat. Karena kesadaran kematian arahat itu terakhir. Setelahnya tidak akan ada kesadaran berikutnya, maka dia hanya bisa menjadi tidak bisa menjadi sebab, dia hanya bisa menjadi akibat, beserta 52 faktor mental. Jadi ada kemungkinan 89 jenis kesadaran yang bisa menjadi paccaya atau sebab dalam kondisi anantara dan samanantara, beserta kemungkinan di 52 faktor mental. Begitu pula akibatnya, artinya setelah satu kesadaran muncul, segera muncul kesadaran yang berikutnya. Nah, kesadaran yang berikut ini yang termasuk dalam paccayuppanna atau akibat itu kemungkinannya juga 89 jenis kesadaran, termasuklah kesadaran cucicitta di dalamnya, karena dia terakhir kan bisa menjadi akibat, beserta 52 faktor mental yang menyertainya. Sedangkan dhamma-dhamma yang berada di luar itu disebut paccanika. Di sini kita lihat semua rupa, sabam rupam, semua rupa termasuk dalam paccanika. Di sini cittaja rupa ataupun materi yang dihasilkan oleh pikiran, kemudian patisandika maja rupa ataupun materi yang dihasilkan oleh kama pada momen kelahiran kembali, kemudian pawati kamaja rupa yaitu materi yang dihasilkan oleh kama pada masa berlangsungnya kehidupan. Kemudian asanya satta kamaja rupa, rupa yang dihasilkan oleh kama pada makhluk asanya satta. Kemudian aharaja rupa, yaitu materi dari ahara atau nutrisi. Utuja rupa, materi dari panas, temperatur. Ya. Dan bahira rupa, yaitu materi yang eksternal. Jadi ini semua termasuk dalam paccanika. Maka dengan demikian kita bisa mengerti dalam anantara dan samanantara paccaya, dhamma-dhamma apakah yang termasuk sebagai paccaya atau sebagai sebab, kemudian dhamma apa yang termasuk sebagai paccayuppanna atau akibat, dan apa yang termasuk dalam paccanika. Okay. Now the appendix 1. Relation in detail for anantara and samanantara paccaya. Do you need to explain or you can understand? Because we already explained before, no? Everything. Yeah, it is quite long, Bhante, but it's depend to Bhante. Yeah, I'm okay. But today, how about the, if you want to go to the Sahajata, because you already explained everything again, because they will be together collect for the to take deep knowledge.
Because this one, the example, the paccaya and paccaya upana, kusala to kusala. The first jhavana is a paccaya, second jhavana is a paccaya upana. First jhavana, first, second kusala jhavana paccaya, third kusala jhavana is a paccaya upana, etc. Then sixth kusala jhavana is a paccaya, seventh kusala jhavana is a paccaya upana. The same way, in the samapajjana attainment process, magga vetiyo path process, the somanas jnana sampayutta maha kusala or functioning as gotrabu or vodana. The mahagata kusala, somanas mahagata kusala, 16 somanas mahagata kusala. Now how we understand, because in the path process, example for the first dhyana attainment process, the parikamma moment, upachara moment, anuloma moment, gotrabhu moment, the four moment must be somanasa kusala before enter the so the first dhyana also somanasa, no? First dhyana is also kusala, but the before the first dhyana, the mahagata kusala, no? There are four somanas mahagata kusala. What are the four mahagata somanas mahagata kusala? First jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Okay, now especially before the first jhana, they are after preceding the gotrabhu arising first jhana, subsequently arising first jhana. Same way, after gotrabhu vodan arising second jhana, after gotrabhu vodan arising third jhana, after gotrabhu vodan arising fourth jhana, but this is somanas. And the same way, there are 16 somanas mahagata, the magga is, what are the magga is, sotapatti magga, sakadagami magga, anagami magga, arahata magga. Because four magga, the especially the sotapatti, first jhana of the sotapatti magga, the second jhana of sotapatti magga, third jhana of sotapatti magga, fourth jhana of sotapatti magga. The same way, we have to understand what are the 16 somanasa magga. Somanasa magga. Now, if you want, I can explain. Sister, how about you understand? I think it is good when they to understand more. Okay, okay. This translate first until the somanasa mahagata kusala. You understand, no? Yes. Sekarang kita lihat ini penjelasan lebih detail. Jadi Bante tanya tadi mau dijelaskan atau tidak atau mau skip langsung ke sahajata. Saya bilang ya baik juga kita belajar untuk dapat lebih mengerti. Jadi sekarang dibahas lebih detail kemungkinan-kemungkinan dari paccaya dan paccayupananya. Jadi sekarang posisi pertama kita ambil adalah kusala ke kusala. Yang jhana pertama sampai jhana ketujuh ini kita semua sudah mengerti dalam anantara dan samanantara, berarti dari jhana pertama ke jhana kedua, berarti jhana pertamanya sebagai sebab, jhana keduanya sebagai akibat, sebagai paccayupana. Kemudian jawana 2 ke jawana 3 tentunya jawana 2-nya sebagai sebab, jawana 3-nya sebagai akibat. Begitu seterusnya sampai jawana ke 7. Ini yang sama-sama kusala ya. Jadi jawananya tentu yang kusala jawana. Nah, dibagi lagi di dalam proses pencapaian sama pajana witi dan dalam proses naga itu ini dibuka lebih detail. Di sini dibagi bahwasannya ketika pencapaian sebelum mencapai jhana, misalnya sebagai contoh jhana pertama dan seterusnya, itu biasanya dimulai dari parikama, upacara, anuloma, gotrabhu, baru masuk ke jhana. Misalnya jhana pertama gitu ya. Nah, parikama, upacara, anuloma, gotrabhu itu adalah somanasa kusala yang di alam indra. Kemudian ketika dia masuk ke jhana pertama, itu adalah kusala juga. Jadi kan kita cerita kusala ke kusala nih. Jhana pertamanya adalah yang mahagata, kesadaran yang agung. Di sini kita tahu bahwasannya kalau yang somanasa itu jhana pertama sampai jhana keempat.
Maka di sini dikatakan empat somanasa mahagata kusala. Jadi sebagai sebabnya, kalau kita cerita jana pertama berarti gotrabu, kan di sini dikatakan gotrabu ya, sebagai sebab setelah kepadaman gotrabu maka muncul jana pertama yang somanasa dulu. Jadi jana pertama sampai jana keempat. Bagaimana dalam pencapaian ini dua somanasa nyana sampayuta mahakusala, kita ngerti ya, artinya kalau memasuki jana itu sudah pasti yang nyana sampayuta, yang nyana wipayuta nggak mungkin gitu ya. Jadi terus dibagi ini, yang somanasa sama yang UPK, kan ada total 4 yang nyana sampayuta, ini dibagi 2, yang somanasa dulu 2 gitu kan, yang mahakusala ini. Kemudian ketika misalnya dalam proses maga, pencapaian maga, jadi sebelum maga itu misalnya adalah pencapaian sotapati maga misalnya. Dimulai dari gotrabu sebagai sebab, kemudian muncullah maga. Jadi maga di sini ada dikatakan 16 maga. Ini artinya dibagi dalam expanded itu diuraikan secara luas. Artinya kalau kita bilang kesadaran itu kan ada yang singkat, ada yang dibagi secara luas, ini dibagi secara luas artinya ada 4 maga dari pencapaian sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, sampai arahata maga, itu semua dikali 4, karena yang somanasa itu jana 1 sampai jana 4. Jadi ada 4 jana dikali 4 jenis maga. Jadi ada 16 kemungkinan somanasa maga. Tadi yang kelewatan bahwasannya ketika pencapaian jana sama ya. Gotrabu dulu baru jana pertama. Kemudian gotrabu atau wadana baru jana kedua. Terus gotrabu atau wadana baru jana ketiga. Begitu juga jana keempat sama. Begitu juga dalam pencapaian maga. Sebelum kesadaran jalan, maka itu muncul misalnya sotapati itu gotrabu dulu. Nanti kalau pencapaian sakadagami maga, maka sebagai sebabnya adalah wadana. Wadana sebagai sebab, akibatnya sakadagami maga. Wadana sebagai sebab, akibatnya anagami maga. Gitu ya. Wadana sebagai sebab, akibatnya adalah arahata maga. Nah, ini yang somanasa. Kemudian sama untuk yang kita bagi yang UPK. Tadi kan nyana sampayuta itu 4, 2 yang somanasa, 2 yang UPK. Ini dibagi 2. Jadi sebagai sebabnya ada dua kemungkinan, dua UPK nyana sampayuta yang mahakusala. Di sini adalah tetap gotrabu, karena kita bicara tentang proses pencapaian, dalam pencapaian jana ataupun pencapaian maga. Jadi sama itu gotrabu atau wadana. Nah, akibatnya, nah di sini kalau UPK jana pertama sampai jana keempat itu nggak termasuk, karena jana pertama sampai keempat itu somanasa. Dimulai dari jana kelima, maka sampai ke arupa jana, 4 arupa jana semuanya UPK. Maka di sini dikatakan 5 UPK mahagata kusala. Kesadaran agung 5 jenis yang UPK. Kemudian misalnya ketika pencapaian maga, maka di sini juga karena ada 4 jenis maga dari sakadagami, anagami, kemudian sotapana sakadagami, anagami dan arahata maga itu dikali jana kelima. Ya, jana kelima saja, maka ada jenis 4 UPK maga. Jadi kesimpulannya 9 mahagata kusala jawana yang sebelumnya, bukan kesimpulan, sorry, ini kemungkinan berikutnya yang kusala atau kusala, sebabnya adalah 9 mahagata kusala jawana, hasilnya, akibatnya adalah kesadaran mahagata kusala yang berikutnya. Artinya kalau masuk jana, misalnya jana 1 nih, berarti kan jana 1 menyebabkan munculnya jana 1, kesadaran jana yang berikutnya, ketika masih dalam jana. Sama ya, jadi jana 2, 3, sampai 9 mahagata kusala jawana, semua kemungkinan jana. Jadi kesadaran jana yang sebelumnya menyebabkan munculnya kesadaran jana yang berikutnya. Jadi kusala ke kusala juga. Oke, Bante. Yeah, now you already explain all, no? Translate. Yes. Okay, now kusala to abhyakata, no? Yes. Now you see, if tadaramana arises after javana, the last mahakusala javana is one of the 11 tadaramana. If tadaramana does not arise, the last after last
Mahakusala Jana is one of the 19 Bhavanga. According to the being able to explain now, the in Pala Samapatti process, the after Sovanasa Jnana Sampayutta Mahakusala Kusala or Anuloma rising the 12 lower Sovanasa Pala expended. What is the meaning the Sovanasa Pala? Example, the Jnana Sampayutta Mahakusala arising as the Anuloma. Anuloma, after that, Pala moment arising, one of the Sotapatti, so one of the Sovanasa Palamai. Same way, the Upekka, Jnana Sampayutta Mahakusala will be the Anuloma moment. After Anuloma consciousness arising, one of the Upekka Pala moment. What are the 12 lower Sovanasa Pala means? Sotapatti Pala, Sakadagami Pala, Anagami Pala. Yeah, they are explained the first jhana, second jhana, third jhana only. What are the three lower Upekka Pala meaning? Arahatta Pala moment. Arahatta Pala. Three lower Upekka. Yeah, three lower the punch of the fifth jhana, the Sotapatti fifth jhana, fourth jhana, Sakadagami fourth jhana, Anagami fourth jhana. This area we are divided according to the first, second, third, going to the 12. The third is the fifth jhana, like fourth jhana. And the same way, in the Samapajjana Viti attainment process, the last Rupa Avachara Kusala Javana, after last Rupa Avachara Kusala Javana rising, one of the nine Tihetuka Bhavanga in the Panchavokara Bhumi, Panchavokara flame. The same way, last Akasa Nanchayatana Kusala Javana rising, one of the 10 Bhavanga, including Akasa Nanchayatana Vipaka also. If you want, I can explain. So the same way, after Vinyanam Chayatana Kusala Javana, then there one of the 11 Bhavanga rising after. The last Akinchanya the Kusala Javana rising after rising, one of the 12 Bhavanga. The last Nevasanya Nasanya the Kusala Javana rising, 13 Bhavanga, including Nevasanya and Nasanya the Park also. Okay, until that's it, first Monday? Mm-mm. Sekarang kita lihat kusala ke abhyakata. Jadi sebabnya kusala, akibatnya abhyakata. Jika tadaramana muncul setelah jawana, maka jawana yang terakhir, jadi jawana kusala, karena kita cerita kusala ke abhyakata, tau? Jadi ini jawana yang kusala terakhir, jawana ketujuh sebagai sebab, maka kalau tadaramana muncul, maka langsung muncul tadaramana, gitu kan? Jadi di sini kusala ke abhyakatanya adalah jawana kusala ketujuh menyebabkan munculnya tadaramana pertama. Di sini ada 11 kemungkinan tadaramana, sudah dijelaskan nanti sebelumnya pada sesi sebelumnya, ya ada 11 kemungkinan tadaramana, yaitu 8 yang mahawipaka tambah 3 yang santirana, ya, santirana cita. Nah, kemudian jika tadaramananya nggak muncul, jadi ada kondisi di mana dalam rangkaian kesadaran, tadaramana itu tidak muncul. Maka yang muncul setelah jawana ketujuh, jawana kusala yang ketujuh, adalah salah satu dari bawangga, salah satu dari 19 kemungkinan bawangga cita. Artinya, kalau nggak ada tadaramana, setelah jawana ketujuh yang muncul itu bawangga. Nah, ada 19 kemungkinan bawangga cita. Jadi kita nanti bisa lihat di materi sebelumnya ya, bagi yang lupa. Kemudian di pencapaian hala samapati, rangkaian kesadaran di pencapaian hala samapati pada masing-masing tingkat kesucian. Di sini juga dibagi dua.
yaitu yang somanasa dan upekkha. Tadi kita sudah belajar bahwasannya kalau pencapaian pala sudah pasti jnana sampayuta berfungsi sebagai anuloma. Jadi dalam rangkaian kesadaran pencapaian pala samapati itu anuloma selesai langsung masuk ke pala. Ya, ini bukan pencapaian kesucian ya, tetapi yang sudah mencapai kesucian dia masuk lagi mengulang pala samapatinya, maka dalam rangkaian kesadarannya itu setelah anuloma memasuki pala. Nah, di anuloma yang berfungsi sebagai anuloma di sini adalah kemungkinannya 4 maha kusala yang nyana sampayuta. Jadi kita bagi 2 di sini, 2 yang somanasa, 2 yang upekkha. Untuk 2 yang somanasa, maka kemungkinan pala sebagai akibatnya, karena kita bicara di sini adalah kusala ke abhyakata. Jadi kita lihat di sini 12 somanasa pala yang lebih rendah, artinya tidak termasuk pala dari arahata pala. Kenapa? Ya karena kita cerita kusala ke abhyakata. Kalau yang namanya arahat, ketika dia masuk ke arahat pencapaian pala samapatinya, itu bukan kusala ke abhyakata, tapi abhyakata ke abhyakata. Nah, karena kita bicara kusala ke abhyakata, maka kita bahas tentang di sini adalah pencapaian 3 tingkat kesucian di bawahnya. Dikatakan 12 karena kalau diuraikan itu pencapaian jana 1 sampai jana keempat yang somanasa. Jadi ada 4 jana somanasa yang ada somanasa dikali 3 tingkatan kesucian sotapati, sakadagami dan anagami, maka ada 12 somanasa pala sebagai akibat. Begitu juga kita lihat untuk yang upekkha, yang upekkhanya nasampayuta, maka akibatnya segera setelah anuloma, maka yang berfungsi sebagai anuloma di sini adalah salah satu dari misalnya 2 upekkhanya nasampayuta maha kusala. Akibatnya adalah 3 upekkha pala dari tingkat kesucian yang lebih rendah. Di sini maksudnya sama sotapati, sakadagami dan anagami. Nah, di sini yang upekkha tentunya hanya jana kelima. Makanya di situ cuma 3 ya, satu jenis jana. Kita lanjut lagi di dalam sama pajana witi, proses pencapaian. Jadi ini pencapaian jana gitu ya. Di sini the last rupa wacara kusala jawana yang terakhir, kemudian setelah padamnya itu menyebabkan munculnya ada 9 tihetuka bawangga di dalam panca wakara bumi. Panca wakara itu artinya yang memiliki 5 kanda. Jadi ada 9 kemungkinan tihetuka bawangga. Berarti makhluk berakar 3 di sini ya. Berakar 3. Bawangga yang berakar 3 itu apa aja? Tadi ada 19 kemungkinan bawangga cita, tetapi di sini kita bicara tentang yang dirupa wacara. Maka yang arupa wacara kita keluarkan dulu dari yang 19. Maka di sini kita lihat lagi yang berakar 3 itu apa aja. Dari 8 mahawipaka tentunya yang nyana sampayuta itu ada 4. Ditambah 5 rupa wacara wipaka cita. Jadi dari 19 kemungkinan bawangga cita, tetapi dalam proses pencapaian jana, misalnya ini di rupa wacara kusala jana terakhir, maka akibatnya adalah kemunculannya bawangga cita yang 9 tihetuka yang berakar 3. Jadi 9 itu terdiri dari 4 mahawipakanya nasampayuta dan 5 rupa wacara wipaka cita. Nah, kemudian lanjut lagi, sebagai pacaya, sebagai sebabnya adalah akasanan caya tanah kusala jawana terakhir, maka segera setelah kepadaman kesadaran itu ada kemunculan bawangga. Tapi bawangga di sini kemungkinannya 10. 10 kenapa? 9 yang di atas ditambah akasanan caya tanah wipaka citanya sendiri. Begitu terus ya ke yang winyanan caya tanah kusala jawana terakhir, maka segera muncul bawangga, tapi kemungkinannya bisa 11. 10 yang di atas ditambah winyanan caya tanah. Begitu seterusnya sampai dewasanya nasanya yatana kusala jawana yang terakhir, segera setelah kepadamannya menyebabkan munculnya bawangga cita dengan 13 kemungkinan. Jadi 12 yang di atas ditambah dengan dewasanya nasanya yatana vipaka sendiri. Same way about the Nirodha Samapatti. Having image from Nirodha Samapatti, the last
kusala is neva sanya na sanya ayatana. This is a paccaya. What is the paccaya upanna? Anagami phala moment. In the magga veti, there are four magga. Sotapati magga, sakadagami magga, anagami magga, arhata magga. After the magga is a paccaya, corresponding four phala is a paccaya upanna. Because sotapati magga, after that sotapati phala, same way. In the divine process, in the last fifth maha kusala javana, the after that 91 of the 19 chuti chitta, same as bhavanga. This is also kusala to abhya kata mini. Kita lanjut lagi, teman-teman, ini bahannya kita tetap ada upload di folder yang kita BT, jadi teman-teman bisa lihat nanti untuk review kembali ya, ya biar nggak bingung. Nah, kita lanjutkan, setelah keluar dari pencapaian niroda sama pati, nah maka di sini kita akan bicara tentang kusala ke abhyakata. Nah, di sini newasanya nasanya yatana kusala ini adalah kusala. Setelah kepadamannya, maka muncullah anagami phala. Anagami phala, phala adalah di sini abhyakata. Kemudian dalam proses magawiti. Magawiti, jadi empat maga itu adalah kusala, maka hasilnya itu adalah empat phala. Jadi misalnya, sotapati maga, maka segera setelah kepadamannya menyebabkan munculnya sotapati phala. Sakadagami maga, sebab maka akibatnya adalah sakadagami phala, begitu terus sampai arahata maga menyebabkan munculnya arahata phala. Di dalam proses menjelang kematian, nah di sini kita lihat lagi lima maha kusala jawana yang terakhir, artinya menjelang proses kematian begitu kita mau mati gitu, ada lima jawana. Di sini karena kita cerita kusala ke abhyakata, tentunya jawananya yang kusala, jadi disebut maha kusala jawana. Jadi ini maha kusala jawana yang terakhir ya, karena kita cerita anantara dan samanantara, dua kesadaran yang berdekatan. Berarti jawana kelima yang terakhir setelah kepadamannya menyebabkan munculnya cuti cita. Jadi ada 19 kemungkinan cuti cita, karena cuti cita itu sama dengan bawangga, maka ada 19 kemungkinan kesadaran cuti cita. Ini adalah juga termasuk dalam kusala ke abhyakata. Now, akusala to akusala, very easy to understand. No? First, akusala javana is a paccaya. Second, akusala javana is a paccaya upanna. Same way, six akusala javana is a paccaya. Seven akusala javana is a paccaya upanna. Then, akusala to abhyakata. The last javana of lobha mula, moha mula. Then the one of the 11 tadaramana is paccayuppanna. The same way, the last javana of two dosa mula, the one of the six upekkha is tadaramana. If tadaramana does not arise, the last javana of the lobha and lobha mula and dosa moha mula, then Bhavang, one of the 19 bhavanga is a paccayuppanna. The same way, the last javana of two dosa mula, the one of the six upekkha, kamachara bhavanga is a paccayuppanna. In the dying process also same, the last fifth one is akusala javana. Then after that arising, one of the 10 kamachara chuti citta according to the abhidhamma. Now akusala to abhyakata. What are the, now you do remember what are the 11 tadaramana, 6 upekkha tadaramana, 19 bhavanga, 6 upekkha kamavachara bhavanga, 10 kamavachara chuti citta. Sekarang kita masuk ke akusala ke akusala. Jadi teman-teman, kita kalau lihat gini biasanya baca patana itu langsung ngerti akusala ke kusala itu apa, aku salah ke abhyakata itu apa. Sekarang aku salah ke aku salah. Jadi ini sangat mudah ya, aku salah ke aku salah. Jadi jawana pertama
yang aku salah menyebabkan munculnya jawana kedua yang aku salah. Kemudian jawana kedua sebagai sebab, jawana ketiga sebagai akibat, begitu seterusnya sampai jawana ketujuh yang aku salah. Ini sangat mudah. Kemudian kita lanjut lagi, aku salah ke abhyakata. Jadi kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Jika tadaramana muncul setelah jawana, maka jawana terakhir dari 8 loba mula dan 2 moha mula. Jadi kita ada 12 kesadaran yang tidak bajik, yang aku salah, ini dibagi, dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Jadi yang 8 loba mula cita dan 2 moha mula itu masuk ke dalam 1 bagian. Segera setelah jawana terakhir dari salah satu kemungkinan aku salah cita ini, maka muncullah tadaramana dengan kemungkinan dari satu di antara 11 tadaramana. Jadi sama ya, seperti yang tadi, kusala ke abhyakata. Hanya di sini menjadi aku salah ke abhyakatanya. Kalau ada tadaramana, maka muncul tadaramana setelah jawana ketujuhnya. Kemudian, jika yang kemungkinannya 2 dosa mula jawana, jadi tetap jawana ketujuh dari yang dosa mula, yang kesadaran yang berakar pada dosa, setelah kepadamannya muncul tadaramana, tetapi di sini hanya yang upekha tadaramana. Jadi di antara 11 tadaramana, itu hanya 6 yang bisa muncul setelah kepadamana dari jawana ketujuh dari dosa mula cita. Jadi 6 UPK tadaramana itu yang mana aja? Kita tahu kalau 11 itu tadi kan 8 yang 8 mahayupaka ditambah 3 satirana. Nah, di antara 8 mahayupaka itu 4 comanasa, 4 yang UPK. Jadi kita pilih yang UPK mahayupaka. Kemudian yang santirananya 3. Satu itu somanasa. Jadi dari dosa itu nggak mungkin ke somanasa. Jadi hanya diambil yang 2 UPK santirana. Jadi total 6 UPK tada ramana sebagai akibatnya. Jadi salah satu dari ini ya, dari 6. Kemudian, jika tada ramananya tidak muncul. Artinya dalam proses rangkaian kesadaran itu nggak muncul tada ramana. Jika tidak muncul tadaramana, pasti muncullah bawangga. Maka di sini, jawana terakhir dari 8 dosa mula dan 2 moha mula, jadi juga dibagi 2, jadi 10 yang pertama itu, jadi jawana terakhirnya segera setelah padam, maka muncullah bawangga citanya. Bawangga citanya adalah satu di antara 19 bawangga cita. Nah, kelompok yang kedua, itu untuk dosa mula jawana. Jadi sama, jawana yang terakhirnya segera setelah kepadaman jawana terakhir dari dosa mula jawana, maka muncullah bawangga. Di sini bawangganya juga tidak 19, tapi hanya 6 UPK kama wacara bawangga. Artinya yang 19 bawangga itu yang rupa wacara arupa wacara itu 9, itu enggak mungkin karena itu mahagata. Ini cerita aku salah. Jadi kalau aku salah hasilnya bawangganya itu yang 9 itu yang pencapaian jana itu tidak termasuk, sisa 10. Nah, di antara 10 ini yang UPK itu cuma 6. 6 UPK kama wacara bawangga. Jadi sama 4 UPK yang mahawipaka ditambah 2 UPK satirana sama dengan yang seperti yang di atas. Kemudian dalam proses menjelang kematian, maka di sini jawana terakhir, jawana kelimanya sebagai sebab, nah, aku salah ke abhyakata toh, jadi abhyakatanya adalah satu di antara 10 kama wacara cuti cita. Maka di sini kemungkinannya cuti cita itu sama dengan bawangga, kan? Bawangga dan cuti cita itu sama persis. Jadi kemungkinannya di sini adalah 8 mahawipaka dan ditambah 2 Santirana. Now, abhyakata to abhyakata. Patisandhi citta is a pachaya. First bhavanga is a pachayuppanna. Preceding first bhavanga is a pachaya. Subsequent second bhavanga is a pachayuppanna. Preceding second bhavanga is a pachaya. Subsequent third bhavanga is a pachayuppanna. So on. Same way, 15 bhavanga upacheda is a pachavokara bhoom is a pachaya.
second avajjana panchadwara vajjana o manodwara vajjana is paccayuppanna. For arupa vachara bhavanga upacheda, for arupa vachara upacheda is paccaya, manodwara vajjana paccayuppanna. Panchadwara vajjana is paccaya di pancha vinyana, there is paccayuppanna. Vipancha vinyana is paccaya, santi sampatichana is paccayuppanna. Sampatichana is paccaya, santirana is santirana is paccayuppanna. Santirana is paccaya, vottabbana this is paccayuppanna. Now this is the one way. Now slowly by slowly we can understand. Please translate first. Yes. Sekarang kita masuk ke abhyakata, ke abhyakata. Jadi udah selesai empat kemungkinan yang pertama, kita masuk ke abhyakata, ke abhyakata. Di sini, sebagai sebab, si paccaya pati sandicitta, kesadaran kelahiran kembali. Nah, segera setelah padamnya kesadaran kelahiran kembali, maka muncullah bawangga pertama. Jadi, pati sandicitta itu sama dengan bawangga cita. Jadi, sama-sama abhyakata. Maka abhyakata ke abhyakata. Kemudian setelah bawangga cita pertama, maka muncullah bawangga cita yang kedua. Jadi bawangga cita pertama sebagai sebab, bawangga cita keduanya sebagai akibat. Begitu pula bawangga cita yang kedua sebagai sebab, maka bawangga cita yang berikutnya, berarti yang ketiga itu sebagai akibat. Begitu seterusnya ketika dia dalam proses bawangga ke bawangga. Kemudian di sini, bawangga cita, kita tahu tadi 19. Ini dikatakan 15, ini karena dibagi. Kenapa? Di panca wakara bumi. Itu ketika kita lihat ada dua awajana sebagai akibat. Jadi setelah 15 bawangga upaceda, ini salah satu dari 15 ya, kemungkinannya bawangga upaceda di dalam panca wakara bumi, artinya di alam dengan lima kanda, itu setelah kepadangan bawangga upaceda menyebabkan munculnya kemungkinan dua awajana, panca dwara wajana dan mano dwara wajana. Tetapi yang empat, arupa wacara bawangga upaceda, ini hanya setelah kepadamannya muncul itu mano dwara wajana, karena panca dwara wajana itu nggak mungkin di alam arupa. Panca dwara wajana itu pengarah ke lima pintu indera, sedangkan di alam arupa itu tidak ada rupa. Maka ini dibagi. Jadi 19 bawangga cita itu dibagi. Kelompok 15 itu yang di kama wacara dan di rupa wacara, sedangkan yang di arupa wacara itu dibagi. Jadi bawangga upacedanya sebagai sebab menyebabkan munculnya mano dwara wajana, karena tidak mungkin ada panca dwara wajana. Kemudian kita masuk lagi ke kemungkinan berikutnya. Sebagai sebab adalah panca dwara wajana, maka setelah padamnya panca dwara wajana, biasanya langsung diikuti dengan dwi panca winyana. Jadi lima indera dikali dua. Kesadaran wipaka yang bajik dan yang tidak bajik. Jadi kusala wipaka dan akusala wipaka. Jadi dwi panca winyana. Setelah kesadaran dwi panca winyana, artinya misalnya setelah kesadaran mata gitu lah, salah satu kesadaran dari dwi panca winyana padam, maka muncul sampatichana. Ini kita udah ngerti ya, menurut proses rangkaian kesadaran. Maka kalau sampatichananya kemudian sebagai sebab, maka akibatnya sudah pasti santirana. Kalau santirana sebagai sebab, maka akibatnya wotapana. Begitu seterusnya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Now in the paritaramana process, first vottabbana paccaya, the second vottabbana is paccayuppanna. Second vottabbana is paccaya, the 15 one of the bhavanga is a panchavokara bhumi, is a paccayuppanna. In the ati mahantaramana, mahantaramana, vibhutaramana, vibhutaramana, the pro process, the ati mahantaramana, mahantaramana, Vibhuto Ayubhuta, four process, according to four process, Vottabhana is, Manodvara Vajana is the Paccaya. The
Hasidupad, for the arahat, Hasidupad Pachyuppanna, one of the eight Mahakirya Javanaisa, so Pachyuppanna. The first Mahakirya Javanaisa Pachaya, second Kirya Mahakirya Javanaisa Pachyuppanna. Same way, the second one, the Pachaya, third one, Pachyuppanna. The sixth one is Mahakirya Javana, seventh one, Mahakirya Javanaisa Pachyuppanna. If Tadaramana arises after Javana, after last seven moment of Hasidupada Javana, then after one of the five Somanasa Tadaramana. Same in last Somanasa Mahakirya Javana arises one of the five Somanasa Tadaramana. The last Upekka Mahakirya Javana arising after one of the six Upekka Tadaramana. Okay. Sekarang kita lanjut. Saya agak pelan ya, biar bisa terkejar. Di dalam Parita Ramana Witi, rangkaian kesadaran jika dengan objek indera yang dengan intensitas lemah, Parita Ramana. Jadi objeknya intensitasnya lemah. Maka pada saat itu potapananya muncul dua kali untuk memutuskan objeknya itu apa gitu ya. Jadi dia potapananya dua kali, baru karena nggak jelas, jadi dilanjutin pawangga. Maka potapana itu kan juga abhyakata. Ya, semua di luar kusala dan akusala itu abhyakata. Maka di sini kita lihat potapananya, potapana pertama padam menyebabkan munculnya potapana kedua. Jadi sebabnya potapana pertama, akibatnya potapana kedua. Jika potapana keduanya sebagai sebab, kita lanjut ya dalam kain kesadarannya, maka setelah itu muncul bawangga. Nah, di sini kemungkinannya adalah 15 bawangga di dalam panca wakara bumi di yang dengan 5 khanda. Maka dari 19 jenis bawangga yang 4 arupa enggak termasuk karena di panca wakara bumi. Maka di sini karena ini objek ya, kita cerita masih rangkaian dari objek dengan objek indra gitu ya. Jadi arupa enggak termasuk. Maka di sini 5 dari 19 itu kita keluarin yang 4 arupa, selesai. Dapat 15 ya, jadi 8, yang 15 itu terdiri dari 8 mahavipaka, 2 santirana, dan 5 rupa wacara vipaka. Kita lanjut lagi. Dan ini di, jika ada kemungkinan objeknya ini, ati mahantaramana dan mahantaramana. Jadi ati mahanta itu objek yang sangat besar intensitasnya, mahantaramana objek yang intensitasnya besar. Nah, ati mahantaramana dan mahantaramana ini masuk ke dalam objek indera. Kemudian yang wibhuta ramana dan awibhuta ramana, ini rangkaian kesadarannya untuk objek batin. Jadi dipisah. Ya. Maka ketika dengan objek indera, itu menggunakan wotapana. Sebagai, kalau setelah wotapana, baru muncul yang berikutnya. Nah, kalau dia pakai objek batin, wibhuta ramana dan awibhuta ramana, kalau wibhuta itu jelas, awibhuta itu objeknya nggak jelas gitu ya. Nah, untuk objek batin dia bukan pakai watapana tapi pakai mano dvara wacana. Mereka adalah dua kesadaran yang sama. Nah, setelah kepadaman watapana, karena kita sedang bicara, kita ingat lagi ya, kita bicara abhyakata ke abhyakata. Jadi kemungkinan abhyakata ke abhyakata. Setelah watapana muncul misalnya itu biasanya kan arahat. Kalau arahat semua abhyakata, dia tidak ada kusala, tidak ada akusala. Jadi ketika misalnya senyum seorang arahat, setelah misalnya wotapana, ketika dia melihat objek dari indranya misalnya, ya, jadi pakai wotapana. Kemudian muncul hasitupada citta. Hasitupada citta itu kan kiriya, abhyakata. Nah, jadi abhyakata ke abhyakata. Atau misalnya bukan senyum arahat, tetapi 8 maha kiriya. Kemungkinannya, maka bisa watapana ataupun manodwara tergantung objeknya dari indra atau dari batin. Jadi ini adalah abhyakata ke abhyakata. Nah selanjutnya ini sudah gampang ya, jadi kalau mahakirya jawana yang pertama menyebabkannya mahakirya jawana yang kedua. Artinya dalam 7 jawana pertama ke jawana kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 sampai ke 7, tapi ini ada arahat. Hanya arahat yang abhyakata ke abhyakata. Jadi ketika bicara abhyakata ke abhyakata, maka di jawananya ini mahakirya jawana. Yang pertama ke mahakirya jawana yang kedua, dua ketiga, begitu sampai ke yang ketujuh. Now, if the tadaramana arises after javana, the last seven hastupada javana is one of the somanasa tadaramana.
the last somanasa mahakira javana is one of the five somanasa tadarabana. The last upekka mahakira javana is after one of the six upekka tadarabana. If tadarabana does not arise, the last seven asitupada javana arising the one of the tihetuka bhavanga in the panchavokara bhumi. The last somanasa mahakira javana arising after one of the 13 tihetuka bhavanga. The last upekka mahakira javana arising one of the 13 tihetuka bhavanga. But this is also one explanation. The tadaramana also, first tadaramana is a pachaya, second tadaramana is a pachaya upanna. Second tadaramana is pachaya, one of the kama vachara bhavanga is a pachaya upanna. This is also one explanation. Please continue. Translate. Yes, Bante. Kita lanjut lagi. Ini penjelasan mendetail mungkin bisa agak bingung, tapi pelan-pelan dihayatin akan dapat gitu ya. Nanti bisa mungkin review ulang gitu. Sekarang jika tadaramana muncul setelah jawana. Nah, kita nih kalau cerita abhyakata ke abhyakata itu mostly semua itu bicara tentang arahat. Jadi kita mulai dari kemungkinan misalnya senyum seorang arahat. Jadi jawana ketujuh dari senyum seorang arahat, hasitupada cita, maka segera setelah kepadamannya, ini kalau tadaramana muncul, maka yang muncul tadaramana. Tapi kemungkinannya bukan 11, tapi 5 somanasa tadaramana. Karena senyum dari arahat, jadi kita hanya ambil dari yang 11, itu cuma 5. Karena hanya 5 yang somanasa tadaramana. Itu terdiri dari 4 yang somanasa mahavipaka sama 1 somanasa santirana. Oke, lanjut. Kemungkinan berikutnya, somanasa maha kiriya jawana. Jadi, tadi kan ada yang hasitupada. Kemudian, seorang arahat, ketika dia tidak masuk jana, dalam biasa-biasa itu kan kemungkinan 8 maha kiriya. 8 maha kiriya kita bagi 2. Jadi, yang somanasa dan upekha. Ketika kita bilang yang somanasa, maka ini kemungkinannya jawana dari somanasa mahakirya. Jadi jawana terakhir yang somanasa gitu ya, yang mahakirya karena arahat menyebabkan munculnya 5 somanasa tadaramana. Bukan 5 tapi 1 dari 5, ada kemungkinan 5 somanasa tadaramana. Sama ya yang tadi 4 somanasa mahavipaka tambah 1 somanasa santirana karena dia yang somanasa. Nah, kalau yang upekha, jadi yang mahakirya jawana yang upekha, maka kemungkinannya itu 6 di antara 11 upekha tadaramana. Jadi kita ambil yang upekhanya. Yang upekhanya ya 4 upekha mahavipaka sama 2 upekha santirana. Kita lanjut lagi. Jika tadaramananya tidak muncul. Nah, kita tahu bahwasannya kalau tadaramana nggak muncul, objeknya nggak jelas gitu. Atau dia dari objek tidak ada tadaramana, maka muncul biasanya bawangga setelah itu. Setelah jawana terakhirnya, maka ini kemungkinan-kemungkinannya. Kita ambil lagi dari hasitupada cita. Setelah senyum dari arahat pada jawana terakhirnya, pada maka muncul bawangga cita. Bawangga citanya ini satu di antara 9 tihetuka bawangga di panca wokara bumi. Jadi kalau cerita arahat itu semua yang tihetuka bawangga. Jadi di antara 19 kita ambil yang tihetuka dulu, yang berakar 3. Panca wakara bumi artinya di alam dengan 5 kanda. Maka 9 itu kita udah tahu apa aja ya. Berarti, oh ini asitupada. Asitupada itu senyum. Kita ambil dulu yang 4 nyana sampayuta, mahavipaka. Semua termasuk ya, termasuk. Kemudian 5 rupa wacara. Jadi arupa watara tidak termasuk karena tanpa rupa. Tadaramana itu tadaramana. Oh yes, Bante. Not yet finished. Kemudian somanasa maha kiriya jawana itu kemungkinannya 13 tihetuka bawangga. Jadi dari 19 itu 19 ada 13 ya. Jadi yang 4 nyana sampayuta, kemudian 5 rupa watara dan 4 arupa watara. Kemudian jika mahakirya upekha jawana terakhir yang sebagai sebab, maka akibatnya juga 13 kemungkinan bawangga, sama seperti yang sebelumnya. Oke.
In samapajjana viti, attainment process, same way, the somanasa jnana samputa maha kiriya is a gotrubu anuloma. Then must be the pachyupanna, one of the somanasa mahakata kiriya or somanasa arahatta pala. The same way, upekka jnana samputa maha kiriya is a gotrubu anuloma. Then the upekka mahakata kiriya or first, upekka rahatte, one upekka rahatte phala. This is a pachupanna. The preceding mahagata kiriya javana, similar subsequent mahagata kiriya javana is pachupanna. The last rupavachara kiriya javana, this is a pachya. The 19th hetuka bhavanga is a panchavokara bhumis is a pachupanna. The same way, about the akasa nanchayatana kiriya javana, the last one is pachya, pachyupanna, one of the 10 bhavanga. Vinyana nanchayatana kiriya javana is pachya, 10, one of the 10 bhavanga is pachya, the 11 bhavanga one of pachyupanna. Same way, akinchanyatana kiriya javana is pachya, one of the 12 bhavanga is pachyupanna. The last nevasanya nasanyatana kiriya javana is pachya, the 13 bhavanga, one of the 13 bhavang is pachyupanna. This is the meaning. No, tadi kurang yang tadaramana ya. I forgot the tadaramana, Bante. I translate first. Jadi yang tadaramana gampang. Dari tadaramana pertama ke tadaramana kedua. Itu juga abhya kata ke abhya kata. Kemudian tadaramana kedua ke berikutnya adalah bawangga. Jadi setelah tadaramana itu kan cuma dua kali. Setelah tadaramana sudah pasti bawangga. Nah kemungkinan di sini adalah 10 kamawatara bawangga. Yang 8 mahawipaka dan 2 santirana. Karena ini masih di alam indra ya tadaramana. Jadi 8 mahawipaka dan 2 santirana. Yang kamawatara bawangganya hanya 10 yang mungkin muncul. Sekarang masuk dalam proses pencapaian. Jadi ini pencapaian dari jana-jana. Nah, sama seperti sebelumnya, dua jnana sampayuta, karena kita bilang pencapaian jana, maka di sini yang jnana vipayuta itu nggak masuk, karena yang jnana sampayuta. Dan karena kita ceritanya ini abhyakata ke abhyakata, kemungkinan semua lebih kepada arahat, jadi mahakiriya. Nah, yang jnana sampayuta dibagi dua yang somanasa dan dua yang upekha. Jadi kita ke yang somanasa dulu. Kemungkinannya satu di antara dua somanya, somanasa jnana sampayuta mahakiriya, maka mereka bisa berfungsi sebagai gotrabu atau sebagai anuloma dalam pencapaian jnana. Nah, segera setelah kepadaman gotrabu atau anuloma, maka muncullah kemungkinan 4 somanasa mahagata kiriya. Jadi kita cerita tadi udah ingat bahwasannya kalau yang somanasa maka itu jana 1 sampai jana keempat. Nah, karena sekarang kita cerita dulu pencapaian maga. Pencapaian maga di sini, maka misalnya gotrabu, kemudian maga cipta, yang kiriya. Jadi ini pencapaiannya dari seorang arahat, maka dia kemungkinan 4 somanasa mahagata kiriya. Jadi jana 1 sampai jana keempat dari seorang arahat. Oh, sorry ya. Jadi ini gotrabu anulomanya pencapaian arahat ya. Nggak ada yang pencapaian tingkat yang lebih rendah. Kemudian ketika memasuki arahata pala, maka juga sama. Berarti salah satu di antara dua somanasa jnana sampayuta berfungsi sebagai gotrabu atau anuloma, kemudian masuk pala samapati nih ya, 4 somanasa arahata pala. Artinya kemungkinan dari jana 1 sampai jana keempat. Begitu juga yang upekha, maka kemungkinannya yang berfungsi sebagai gotrabu atau anuloma adalah 2 upekha jnana sampayuta dari seorang arahat karena ini mahakiriya. Segera setelah kepadamannya misalnya masuk ke jana kelima, maka di sini dikatakan 5 upekha mahagata kiriya. Jadi 5 rupa wacara upekha mahagata kiriya. Ya. Sorry Bante. Berarti ini 1 rupa wacara dana kelima ditambah 4 arupa wacara, jadi 5 upekha mahagata kiriya, itu maksudnya. Kemudian 1 upekha arahata pala, artinya ketika
Misalnya pada pencapaian sampala sama pati, maka setelah anulomanya itu satu di antara dua UPK nyana sampayuta, maka segera setelah kepadamannya adalah jana kelima. Maka satu UPK arahata pala yang jana kelima. Karena jana kelima itu UPK. Nah, untuk Mahagata Kirya Jawana yang sebelumnya menyebabkan Mahagata Kirya Jawana yang berikutnya. Artinya ini arahat masuk jana. Jadi jana misalnya jana yang kesadaran jana yang sebelumnya menyebabkan kesadaran jana yang berikutnya, itu maksudnya. Kemudian ketika misalnya pencapaian rupa wacara yang terakhir. Jadi Kirya Jawana. Jadi Kirya Depati Arahata dia masuk ketika rupa wacara yang terakhir. Setelah kepadaman dari jawana itu, maka muncullah bawangga cita. Jadi setelah selesai masuk jana, maka padam muncullah bawangga cita. Jadi ini sembilan tihetuka bawangga cita di panca wakara bumi, di alam dengan lima khanda. Jadi karena cerita arahat, tentunya bawangga cita di antara 19 kita ambil yang tihetuka saja. Tihetuka saja, yaitu ya 4 nyana sampayuta dan 5 rupa wacara. Karena kita masih bicara rupa wacara, belum cerita rupa wacara. Jadi yang termasuk cuma ini. 4 tambah 5, 9. Nah, sekarang dia masuk ke arupa jana pertama. Maka, jawana terakhir dari Akasanan Cayatana Kirya Jawana, itu setelah kepadamannya muncul bawangga. Jadi kemungkinan bawangga di sini 9 yang di atas, ditambah dengan akasanan cayatana vipaka cita. Begitu juga seterusnya, kita lihat ini sama ya. Teman-teman bisa lihat dari winyanan cayatana berarti 11 itu 10 yang di atas tambah winyanan cayatinanya sendiri. Begitu seterusnya sampai ke yang dewasanya nasyana yatana kirya jawana terakhir segera setelah kepadamannya menyebabkan munculnya bawangga cita. Di sini kemungkinannya 13, yaitu 12 yang di atas ditambah dengan newasanya nasanya yatana vipaka. Okay. The having image from Nirodha Samapatti of Arahata. What is his last citta? The last newasanya nasanya kiriya javana is a paccaya. After 7 days, when he emerged from the Nirosamapatti, the Arahata Pala moment is a Paccha Uppanna. In the Pala Samapatti process of the Arahat, the preceding 4 Pala Javana. So in the Pala Samapatti process of the every noble person, the preceding 4 Pala Javana, similar subsequent 4 Pala Javana is a Paccha Uppanna. The last 4 pala javana is paccaya, and the 13 tihetuka is a bhavanga. 13 tihetuka is a bhavanga. Yeah. Then the same way, in the dying process, in the chuti citta arises after Tadaramana, first Tadaramana, second Tadaramana. 10 Kamavachara Chutijita is Pachyupanna. Mahakirya Javana, the last 5th Mahakirya Javana is Pachaya. 13 Tihetu Chutijita is Pachyupanna. The 19, one of the 19 Bhavanga is Pachaya. The one of the 19 Chutijita is Pachyupanna. Okay. Sekarang kita lihat ketika keluar dari Nirodha Samapatti bagi seorang arahat. Jadi biasanya untuk masuk ke Nirodha Samapatti itu masuk ke newasanya ya, nasanya ya tanah dulu. Nah, kalau dia arahat tentunya yang kiriya, maka dikatakan jawana terakhir dari newasanya nasanya ya tanah kiriya jawana. Setelah itu padam muncullah arahata pala. Jadi dia masuk ke Arahata Pala Samapatti. Nah, kemudian kemungkinan abhyakata ke abhyakata yang berikutnya. Di dalam Pala Samapatti Witi, artinya di dalam pencapaian Pala Samapatti di masing-masing tingkat kesucian, maka 4 pala jawana yang sebelumnya menyebabkan munculnya 4 pala jawana yang berikutnya. Jadi 4 pala ini dari Sakadagami, Anagami,
sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Jadi empat kemungkinan. Jadi setelah pala, pala, jadi pala, 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 jadi yaitu pala yang sebelumnya menyebabkan pala yang berikutnya. Kemudian setelah empat pala jawana selesai, gitu ya, setelah dia selesai dari memasuki pala sama patinya, maka setelah kepadaman pala jawananya itu dari masing-masing tingkat kesucian, jadi ini empat pala itu masing-masing tingkat kesucian, muncul setelah kepadamannya muncullah bawangga kita. Di antara 19, maka yang masuk tetap karena ini adalah arahat, maka itu tihetuka bawangga yang kemungkinannya ada 13. Jadi termasuklah yang tihetuka itu 4 nyanasan payuta mahavipaka, kemudian 5 rupa wacara wipaka, sama 4 arupa wacara wipaka. Kemudian kita lanjut lagi dalam proses menjelang kematian. Jika cuticitta muncul setelah tadaramana, maka tadaramana yang kedua sebagai sebab, maka betul. Setelah tadaramana kedua, maka muncullah 10 kama wacara cuticitta. Jadi satu di antara 10 kemungkinan. Jadi di sini ingat cuticitta itu sama dengan bawangga cita. Dan di sini kalau katanya yang kama wacara, yang alam indra di antara 19, maka kita keluarin dulu yang rupa wacara, 5 rupa wacara sama 4 arupa wacara. Sisa 10. Jadi 10 kama wacara cuticitta. Ya, 10 terdiri dari 8 mahavipaka dan 2 santirana. Lanjut lagi, kalau mahakirya jawana yang terakhir, ini menjelang kematian, jadi jawana kelima dari seorang arahat ketika mau cuti cita, maka jawana kelima dari mahakiryanya padam, setelah itu muncullah cuti cita. Nah, cuti cita di sini, di antara 19, cuma kemungkinan 13, karena arahat, jadi dia hanya yang tihetuka. Jadi sama seperti tadi ya, yang tihetuka kita keluarin yang tidak tihetuka. Jadi yang 13 itu ya 4 nyana sampayuta mahavipaka ditambah yang 5 rupa wacara wipaka sama 4 arupa wacara wipaka. Kemudian lanjut lagi, kalau abhyakata ke abhyakata sudah pasti kemungkinannya menjelang proses kematian itu bawangga cita. Jadi maksudnya setelah proses menjelang kematian, bisa aja bawangga dulu sebelum cuti cita. Jadi ada kemungkinan 19 bawangga, setelah padamnya bawangga, muncullah cuti cita. Jadi kemungkinannya juga 19, karena cuti cita itu sama dengan bawangga. In the rebirth process, for dihetuka or to ahetuka cuti cita is a paccaya, one of the 10 kama vachara patisand chitta is pachi upanna. The 4 kama vachara tihetuka, one of the 4 kama vachara tihetuka chuta chitta is pachaya, one of the 19 patisand chitta is pachi upanna. One of the 5 rupa vachara chuta chitta is pachaya, one of the 17 sahetuka patisand chitta is pachi upanna. Akasa nanchayatana chutichita spachaya, one of the 4 tihetuka kamavachara patisandhi o one of the 4 arupavachara patisandhi chitta is pachya uppanna. Vinyananchayatana chutichita spachaya, one of the 4 tihetuka kamavachara patisandhi chitta o vinyananchayatana akinchanyayatana nevasanya nasanyayata patisandhi chitta is pachya uppanna. Akinchanyayatana chutichitta spachaya, one of the 4 tihetu kama vachara chitta is patisandhi, patisandhi chitta o akin chanyayata nevasanya nasanyayata patisandhi chitta is pachya uppanna. Nevasanya nasanyayata chutichitta is pachaya, one of the 4 tihetu kama vachara patisandhi chitta o nevasanya nasanyayata patisandhi chitta is pachaya. This is also pacce pacce upan, you should understand abhya kata to abhya kata. Okay. Lanjut lagi di dalam proses menjelang kelahiran kembali, kita lihat dulu. Jadi kalau cerita cuti cita itu berarti kita cerita 19.
bawangga citta, sama kan? Jadi kemungkinan ini kita bagi dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, yang untuk yang pertama, 4 dwihetuka dan 2 ahetuka cuti citta. Jadi yang 4 dwihetuka udah ngerti ya, yang berakar 2, kemudian yang 2 ahetuka cuti citta di sini 2 santirana. Maka segera setelah cuti citta ini padam, dia akan muncul di salah satu dari 10 kama wacara patisani citta. Jadi yang namanya berakar 2 dan yang ahetuka terlahir di alam, misalnya alam menderita atau jadi manusia tapi yang tidak sempurna gitu ya, maka itu kemungkinan hanya pasti di alam kama wacara, nggak bisa di alam yang lebih baik. Maka di sini patisani citanya itu kemungkinannya yang 8 mahawipaka dan 2 santirana citta. Jadi 10. Kemudian kemungkinan berikutnya 4 kama wacara tihetuka cuti citta. Jadi yang tihetuka. Maka setelah padamnya cuti citta ini munculnya di mana? Munculnya ada 19 kemungkinan pati sandi citta. Jadi yang berakar 3 itu bisa muncul semua 19 pati sandi citta bisa sebagai akibatnya. Kemudian yang 5 rupa wacara cuti citta, jana 1 sampai jana kelima. Jadi ketika cuci citanya menggunakan jana, ya jana 1 sampai jana 5, maka kemungkinan patisandi citanya itu adalah 17 ahetuka patisandi cita. Jadi ini 19 kita kurangilah 2 santirana. Kita kurangi yang tidak berakar, ya ahetuka. 2 santirana itu ahetuka. Jadi 17 ahetuka, semua kesadaran yang berakar. Kemudian kalau ini udah berapa nih? Berarti kita lanjut yang sisa yang 4 ya, 4 arupa. Empat arupa, maka dibagi akasanan saya tanah sampai ke newasanya nasanya ya tanah cuti cita. Jadi kalau cuti citanya itu akasanan saya tanah cuti cita, maka akibatnya segera setelah kepadamannya muncul kemungkinannya adalah 4 tihetuka kama wacara pati sandi cita ataupun 4 arupa wacara pati sandi cita. Jadi ini semua yang pasti yang tihetuka ya, karena pencapaian jana. Kemudian, yang winyanan caya tanda cuti cita, sama, teman-teman lihat di sini saja, nampak 4 tihetuka kama watara pati tadi cita, dan kemungkinan berikutnya, winyanan caya tanda, akincanya ya tanda, newasanya nasanya ya tanda, pati tadi cita. Begitu lanjut lagi, ketika akin canya ya tanak cuci cita, maka segera setelah kepadamannya kemungkinan yang muncul adalah 4 tihetuka kama wacara patisadi cita, ataupun ketika dia lahir di alam arupa, maka dia akin canya ya tanak newasanya ya tanak patisandi cita. Jadi sesuai lebih tinggi gitu ya, yang newasanya kemungkinannya ya cuma 4 tihetuka kama watara pati sandicitta atau newasanya nasanya ya tana pati sandicitta. Jadi tetap semua adalah abhyakata ke abhyakata. Now abhyakata to kusala. The preceding ottabbana o manodwara vajana citta is paccaya. Subsequent first javana of the one of the 8 mahakusala javana is paccayuppanna. The same way preceding vottabana o manodvara vajjana citta is paccaya, subsequent first javana o of 12 akusala javana is paccayuppanna. Sekarang abhyakata ke kusala sama abhyakata ke akusala. Jadi kalau abhyakata ke kusala itu abhyakata berarti sebelum javana, maka itu pasti vottabana atau manodvara vajjana. Jadi sebagai sebabnya watapana atau manodara wajana, akibatnya itu jawana pertama gitu ya. Dari kalau cerita abhyakata kekusala, maka jawananya yang mahakusala jawana pertama di antara 8 mahakusala jawana ya, jawana pertamanya. Kemudian kalau abhyakata ke akusala sudah pasti watapana atau manodara wajana sebagai sebab, akibatnya adalah jawana pertama dari satu di antara 12 akusala jawana. Now actually, after that, they have additional information regarding the two paccaya for detail, some explanation you also can read, but
You can understand also round about rebirth to samsara life also, explaining condition and condition state also. Pachye pachupanna also already explained. Later you can read by yourself, and you try to get the meaning just to know. And now anantara and samanantara pachya already finished. Two pachya finished together. I think you have the now already know about the hetu pachya, aramana pachya, adipati pachya, anantara, samanantara, the two, the five pachya we already finished, understood. Maybe the next time we can go to the next pachya. And one thing, today is now time also over. Now I'm tired today because the 6 days ago my father passed away. Then the, today also I done the Sangha Dana in our monastery. And tomorrow also I have to go my hometown for the house Dana, the Sangha Dana, to share marriage for my father. Today also we can no time to conduct the Q&A also. Maybe may we try next week. Okay, sister? Yes, thank you. Jadi, di sini selanjutnya ada penjelasan tentang kekuatan, kedekatan. Ini informasi tambahan gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri dan mencoba untuk mengerti. Kita akan upload, saya sudah upload harusnya, nanti kita saya coba cek lagi, itu yang sudah diterjemahkan ada bahasa Indonesianya untuk bisa lebih dimengerti. Kemudian, sampai hari ini, sampai sekarang, Bante sudah selesai menjelaskan anantara dan samanantara pacaya. Jadi, dari awal Bante sudah selesai dari hetu pacaya, aramana pacaya, adipati pacaya, anantara dan samanantara pacaya. Sudah 5 pacaya, saya sudah jelaskan, dan kita semua seharusnya sudah mengerti. Jadi untuk Sabtu berikutnya, Bante akan melanjutkan menjelaskan pacaya ke-6, yaitu sahajata pacaya. Jadi saat ini waktu juga sudah 9:27, ya, waktunya juga sudah habis, Bante juga cukup lelah, karena rupanya 6 hari yang lalu, ayah dari Bante meninggal dunia, sehingga Bante sangat sibuk. Hari ini Bante juga melakukan sangga dana, dan besok juga melakukan sangga dana di kampung Bante, di tempat kelahiran Bante, untuk berbagi jasa kebajikan kepada almarhum ayahnya yang telah meninggal. Jadi untuk hari ini, karena waktu yang tidak memungkinkan dan Bante sudah sangat lelah, sesi Q&A-nya, tanya dan jawabnya, tidak bisa kita lakukan. Jadi mungkin kita coba di minggu depan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti kita boleh di BC kita taruh satu link untuk teman-teman ketikkan pertanyaannya agar kita bisa menghemat waktu jika ada sesi Q&A. Terima kasih. Satu. Terima kasih. Sadu. Thank you for the class, Bante Anumodami. Sadu. Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Mohon maaf, Bante. Sadu. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sadu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitation. Okay, repeat after me. Etta vata ca ammehi. Etta vata ca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambatam punya sampadang. Sabbe deva anumodantu.
Sabbe dewa anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idam me nyatinam hotu. Ijam me nyatinam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me nyatinam hotu. Ijam me nyatinam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me nyatinam hotu. Ijam me nyatinam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me punyang. Ijam me punyang. Asavakkaya vaham hotu. Asavakkaya vaham hotu. Idam me punyang. Idam me punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bhagang. Sabba sattanam. Sabba sattanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana paccayo. Buddha sasanam chirang tetthetu. Buddha sasanam chirang tetthetu. Buddha sasanam chirang tetthetu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana paccayo hotu.